Ya, kita saya kembali lagi mengenai tutorial untuk aplikasi yang mendapatkan uang atau uang receh pada aplikasi Android ya. Nah, saya akan mencoba cairkan uang melalui dompet dana yaitu pada aplikasi PayPay ya. PayPay 2021. Nah, kita akan mencoba untuk masuk di sini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita punya saldo sedikit. Nah, kita lihat-lihat layar kaca di situ. Nah, sebelum kita mencairkan, kita menjalankan bisnis seperti lihat di bawah ada uang ya, di sini klik. Nah, di sini check in setiap hari ya. Check in setiap hari di sini. Yang kedua adalah jalankan 5 game yang dimainkan. Ya, tugas selanjutnya adalah Anda menyuruh menginstal ya, karena saya sudah banyak menginstal, jadinya banyak saldo. Di sini ada 10 ya, ada 10 tugas penginstalan sudah selesai. Nah, kita dilihat tarik tunai ya di sini. Nah, ini saldo sekarang ini adalah poin ini ya, 74. Nah, saya menggunakan dana ya yang dianjurkan untuk penarikan sejumlah ini adalah 10.000 koin, artinya 500. Untuk yang lainnya, karena saya pengguna akun baru, belum selesai ya. Nah, kita kembali ke akun dananya ya. Kita melihat saldonya berapa di sini. Nah, saldo saya sekitar ini 84 koma 300 ribuan di sini ya. Nah, saya akan mencoba penarikan aplikasi PayPay ya yang 2021 di sini. Nah, kita klik saja ya. Kita sudah disentang di sini. Nah, terus kita kirim. Lihat di sini, kirim untuk sukses ini transfer melalui dana ini membutuhkan 2 sampai 5 hari ya. Kita kirim dulu, klik di sini. Bagaimana? Nah, itu artinya tadi sudah dikirim ya. Nah, loading seperti itu tidak kirim. Bila terjadi, nah ini pemeriksaan selesai akan tiba dalam 3 ya. Nah, tadi sudah terkirim tapi belum masuk ke dompet dana. Kita kembali ke uang lagi di sini. Nah, saldo yang tadi adalah tuh ini lihat adalah 74 koma ya, sekarang kan 64 ya. Nah, berarti sudah dipotong. Nah, untuk bukti kita klik aja di sini. Nah, retweet ya. Nah, ini
semoga sukses ya. Untuk yang kemarin-kemarin saya mencoba, ini juga sukses ya. Nah, ini adalah pengguna akun baru untuk memastikan bahwa dompet dana aktif ya, sukses ini ya. Nah, sudah seperti itu, mari kita lihat pada akun dana. Saya menunggu nanti ini akan berubah menjadi 84.800 ya. Nanti ya. Kita tunggu aja. Nanti kita akan ke video yang kedua. Oke, kali ini saya akan memberi Anda semuanya. Nah, untuk video yang kedua, Pak yang pernah upload ya di channel kami, ini adalah penerus dari bagaimana cara WD pada aplikasi Play 2021. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Nah, yang dulunya adalah koin 74.490 koin. Nah, dilihat pada layar kaca ini. Nah, ini ternyata sudah sukses ya. Nah, sukses full. Nah, sayangnya pada aplikasi ini ya, pada aplikasi ini misi-misi hanya bermain game. Nah, untuk game seperti ini ya, game juga install. Nah, kita dilihat ini tadi tentang tarik tunai ya, tentang tarik tunai ini yang sudah sukses. Nah, untuk kendala yang untuk akun baru seperti saya ini hanya diperbolehkan mencairnya yaitu 10.000 koin, artinya 500 perak ya. Untuk yang 300 ini harus akun aktif 7 hari ya, 7 hari. Dan yang pencairan 2000 harus ada mengundang 1 orang, yang 4000 2 orang ya, 2 orang. Untuk yang 15.000 adalah 8 orang, untuk 40.000 25 orang, 100.000 adalah 110 orang, dan 200.000 adalah 300 orang. Wow, banyak juga ya syaratnya. Itulah di aplikasi Play 2021 ya. Nah, bahwa ini sudah hampir 3 jam ya, katanya ini pencairan dilihat dan disabar menunggu untuk waktu 3 jam. Nah, kita melihat pada akun dana yang tadi sore saldonya adalah Rp84.300 ya, kalau nggak salah gitu ya, tapi harus benar ya. Nah,
Ini harus masuk di sini, di dompet dana harus 500 ya. Nah, ternyata ini dilihat layar kaca, ternyata ini benar nih. Ternyata ini benar. Yang tadi sore adalah 84.300 ya rupiah ya. Nah, sekarang menjadi 84.800. Nah, ini kita dilihat pada riwayat. Riwayat. Nah, isi saldo yang saat ini sudah sukses ya. Nah, ini yang hari ini tanggal 24 dan ini yang kemarin. Ini adalah registrasi yang pertama syarat ya, agar mematuhi peraturan pada Play-Play 2001 harus memiliki dompet dana. Nah, sayangnya aplikasi ini pada Play-Play 2021 ini satu hari satu pencairan, berarti hampir hampir 6 hari ya ini ya, karena saya mempunyai 64 koin, berarti 6 hari saya mencairkan terus. Nah, seperti inilah cara WD pada aplikasi Play-Play 2021. Cukup sekian dari saya, semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, ini saya menunjukkan bahwa mengumpulkan aplikasi sangat banyak seperti ini. Saya dikumpulkan di sini. Nah, ini ada Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7. 7 aplikasi yang berhasil lolos WD ya. Yang lain belum bisa. Nah, cukup sekian. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk Anda.